gunting, cutter, dan paketan. Ya, halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku, Dar, di Book Boys. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan unboxing lagi sebuah produk dari Lazada. Oke, ini dari Lazada ya, sobat. Tepatnya toko Mizan Store official Lazada. Nah, karena kemarin habis ulang tahun dari Lazada, jadi saya beli sedikit komik dari Mizan official store dan dapat potongan sedikit ya. Oke. Ini dia komiknya, kita langsung buka aja ya. Ini kulitnya pakai Lex Express. Oke. Ini dari Jakarta, sobat. Kita langsung buka pakai gunting aja, sobat. Wis. BTW ini keren banget ya. Kemarin saya habis beli dari Mizan official store, itu cuma satu itu dikasih bubble wrap. Kalau ini 4 komik kalau nggak salah, sobat. Oke, okay, dia bongkarnya cepet amat, sobat, karena emang cuma bubble wrap langsung gitu, sobat. Oke, okay. Ini dia komiknya. Nah, ini dia, sobat. Ini adalah Fantastin dari Mizan ya, 14 Guardian. Ini judulnya gimana nih? Oh, penjaga ke-14 gitu ya, sobat ya. Oke, dari Mizan. Oke, ini kemarin dapat harga promo 9.800. Enggak, 9.600, sobat. 9.600. Oke. Kemudian ini Fantastin series Indigo case kutukan Gucci berdarah dari Muhadzab Hasan. Ini kemarin dapat harga promo 9.300, sobat. Ini dari komik 9.300. Nah, ini adalah Fantastin series Kowaiya 3. Karena saya pernah beli Kowaiya 1. Ini Kowaiya 3 kemarin dapat harga promo 9.800, sobat. Ini juga dari komik. Murah banget kan? Nah, yang terakhir Fantastin Scary Hall of Darkness. Ini dapat harga 9.800. Oke. Ini Diah Apriliani. Ini juga dari Mizan, dari komik. Ini story Ahmad Madi dan art Mustafa Kamal, sobat. Oke, ini tadi story Muhadzab Hasan. Kalau ini, oh, ini kayak antologi mungkin ya. Ada Dwi Pratiwi, Rifka Asmalia, Nur Lailan, Syahra Adi Kurniawan, Rahmaniar Indah Azura, Bahati Febriati, Yuda Nurul Falah. Oke. Ini kemarin 4 komik dapat promo semua, sobat. Total pesanannya 38.500. Kemudian biaya pengiriman 9.500, tapi dapat promo biaya pengiriman, jadi biaya pengirimannya gratis ya. Masih dapat voucher Lazada 3.850. Oke, jadi totalnya 34.650 aja, sobat. Mantep kan? Nah, oke, sobat, buat kalian yang coba pengen beli di Lazada dan kalian pengguna setia Lazada, jangan lupa beli komik di Lazada ya. Dan pastinya jangan lupa belinya di toko Mizan Store. Oke, sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Makasih banget buat Mizan Store Lazada udah ngirimin komiknya dengan sangat-sangat aman banget. Mantap banget pengirimannya, cepat dan dikasih bubble wrap yang sangat-sangat aman. Oke, sampai jumpa lagi, sobat, di video unboxing selanjutnya. Saya Dar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan pastinya jangan lupa komen-komen ya. Oke, sobat. Dadah.